mami malu lah. Dan ini papi lagi, papi lagi. Papi lagi yang tanggung jawab. Iyalah. Ulah siapa? Dudit. Bohong, mau bohong lagi. Mak, kenapa mesti di kamar yang kayak gini sih, Mak? Kan mahal. Shh, udah, kagak usah dipikirin. Kan ada Bang Romi. Emangnya si Dede. Orang udah sakit masih aja, ntar suruh mikirin biaya rumah sakit bagaimana. Zaidah, itu udah habis. Mak bilang sama suster dulu ntar ya. Zaidah. Abang, kenapa baru datang dari mana aja, Bang? Maafin Abang, tadi handphone Abang lobet. Lagian si Ipung juga masuk ke rumah sakit, kena DBD juga dia. Oh, ya udah enggak apa-apa, Bang. Lu ngapain kesini lu? Lu tuh bener-bener kebangetan, ya. Udah tahu bininya sakit malah ngayap aja, lupa sama bini lu. Lu sebenernya cinta gak sih sama Zaidah? Iya, Cik. Kalau lu cinta, harusnya lu siaga dong jadi suami. Emang mentang lu ya, kalau udah di luar lupa sama keluarga. Bukannya lupa, Ma, udah, tapi... mendingan sekarang lu keluar. Keluar atau gua teriak. Ini rumah sakit malam-malam. Gua teriak. Jangan. Gua teriak. Jangan. Say. Udah makan, tadi kan minta ini. Juna. Bapak. Juna. Rom. Makasih. Udah nganterin saya deh ke rumah sakit. Bukan cuma nganterin, tapi ikut bayarin. Iya, itu juga. Iya, itu juga. Terus? Iya, makasih. Hah? Makasih. Ya, gak apa-apa. Paham kok. Oh iya, Juna. Bapak pulang dulu ya. Bapak gak nunggu ibu. Kan besok bawa balik lagi ke sini. Juna, Bapak nitip ibu ya. Biar ibu cepat sembuh. Udah, jangan nangis ya. Juna kan anak kuat. Oke. Udah malam, cari duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Iya sayang. Astagfirullahaladzim. Maaf Om Romi, naluri ke bapaknya kuat banget. Udah nganggap anak sendiri. Nah, Dek, lu ngapain sini? Iya, gue ngejagain lu lah. Gue takut lu salah minum obat. Ntar lu minum karbol lagi. Oh ya kali gua minum karbol. Ada-ada aja lu mah. Tapi ngomong-ngomong makasih ya. Lu udah perhatian sama gua. Iya, tenang deh. Iya. Lu gak usah jagain gua deh. Bentar lagi juga Safa datang. Mendingan lu jagain Saida sono, malah jagain gua. Emang gua bini lu? Gua juga maunya kayak gitu, Pung. Cuman kan Mas Roh enggak ngizinin gua buat ngejagain Saida. Waduh. Kalau itu sih, gue bingung mau ngomong apaan. Yaudah, lu sabar aja dulu, ya. Oh iya, gue diselamatin sama superhero. Katanya dikasih tahu malu ya? Iya, gue telepon dia. Gue kan kenal pun sama dia. Ah, lu masa nggak tahu sih? Nelfon? Orang superhero bilang katanya ketemu sama lu, bukan nelfon. Maksud gue nelfon. Nggak lama ketemu dia. Terus gue bilang gini, superhero... Ayang, ada firasat gak sebelumnya, Ayang? Kamu tuh jangan berisik, diam.
tuh, nanti kamu diusir sama suster tuh kalau berisik. Siapa yang diusir aku? Siapa? Sayangku tuh khawatir sama ayang. Udah, kamu tuh gak usah khawatir, aku udah gak apa-apa. Lagi kan aku di rumah sakit. Di sini ada dokter, ada suster tuh. Terus ada kamu. Duh, jadi inget waktu pacaran sama Saideh. Tapi gak norak kayak gitu juga kali. Mana Bonet? Mana Bonet? Mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Tolong banget. Mohon maaf sebelumnya, saya mau klarifikasi bahwa anak saya Dodit itu nggak punya kekuatan. Justru dia cuma anak kecil biasa-biasa aja. Ah masa? Tapi kan Dodit udah masuk TV. Iya bener Mas Mowo, polisi juga bilang Dodit itu ada di tempat kejadian waktu para penjahat dikalahin. Iya itu kebetulan aja, emang Dodit datangnya pas superhero udah ngeringkus penjahat itu. Makanya dia ngaku-ngaku, seolah dia superhero. Wah berarti Dodit bohong dong. Iya. Mana Super Dodit? Mana? Sebentar. Warga-wargaku yang aku sayangi, saya harap, saya minta kalian jangan pada anarkis. Hargain saya sebagai RT. Paham? Kita ngapain sih di sini, Wi? Kita menyuruh lah. Ngumpet, Wi. Ngapain di rumah aja sih?